Selamat pagi teman-teman. Kali ini diketahui terdapat suatu titik, titik A yang nilainya adalah 3, -6. Yang ditanyakan, gambarlah 4 buah titik yang berjarak sama terhadap titik A. Untuk cara menjawabnya sebagai berikut. Jarak di sini dalam bidang kartesius nilainya bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke atas maupun bisa ke bawah. Jadi gambarnya seperti ini. Ini adalah salah satu contoh gambar bidang kartesius untuk titik yang berjarak sama. Dari sini bisa kita lihat titik A yang berdiri sendiri. Dan kemudian apabila kita tambahkan 4 titik di sekitarnya yang berjarak sama, yaitu jaraknya adalah 2. 2 horizontal, vertikal. Makanya sehingga bentuknya seperti pada gambar. Dari sini kita dapat lihat bahwa terdapat 4 koordinat titik di sekitar titik A yang berjarak sama, yaitu sebagai berikut. Ini adalah titik-titik dalam gambar tersebut. Titik A posisinya adalah 3, -6. Lalu titik B nilainya adalah 5, -6. Jadi berjarak 2 satuan terhadap titik A. Lalu titik C di sini nilainya adalah 1, -6. Ini juga berjarak 2 satuan. Lalu titik D di sini nilainya adalah 3, -8. Ini juga berjarak 2 satuan. Dan yang terakhir adalah titik E. Titik E itu nilainya adalah 3, -4. Ini juga berjarak 2 satuan. Itu adalah semua titik yang berjarak sama terhadap titik A.